ngeliat mereka benar-benar seperti. Dan kalian bisa lihat ya, di awal trailer dibuka dengan Tias dan juga Dean yang semakin manis dan semakin romantis. Keluarga yang sangat bahagia. Neng, bagus nih rambut. Jangan kurang aja. Sementara itu terlihat Gino yang nampaknya sudah mulai berusaha untuk bisa mengikhlaskan Tias untuk Dean. Sementara itu terlihat Hani yang sedang diganggu orang-orang. Kurang ajar lu. Ketika orang-orang itu hendak menyerang Hani, tiba-tiba ayahnya Gino tuh datang dan dia pun langsung menyelamatkan Hani. Kalian jangan kasar sama perempuan. Banyak ngomong lu. Dan sepertinya para preman itu gak terima ya, mereka tuh malah langsung menyerang ayahnya Gino dan akhirnya perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Dan ternyata di sini ayahnya Gino tuh lumayan juga ya, jago juga berantemnya. Sementara itu terlihat Gino yang lagi banyak pikiran dan ketika dia nyetir, waduh, lagi-lagi dia tuh nabrak mobil orang. Mas sabar, tolong sabar sebentar aja ya. Gue gak mau tahu. Lu lihat tuh mobil gue ampe banyak kayak begitu. Dan ketika Gino lagi ngobrol sama orang yang mobilnya dia tabrak itu, ternyata di sini Hani dan juga papanya Gino lewat. Kemudian papanya Gino pun keluar dari mobil untuk membantu Gino. Iya mas, saya pasti akan ganti kok, tenang aja. Om kenapa berhenti di sini? Kamu tunggu di sini sebentar ya. Dan tentu saja Hani pun keheranan ya, pastinya Hani juga panik ya karena di sini papanya Gino tiba-tiba berhenti. Saya ada urusan. Lu udah kenal sama Gino kan? Dan tentu saja Gino tuh kaget banget ya ketika melihat papanya ada di hadapannya. Udah, kenapa? Ya lu kasih tahu aja sama Gino kalau si Hani lagi neror. Sementara itu terlihat Zidane yang lagi nongkrong sama Malik. Di sini Malik tuh ngasih saran supaya Zidane bilang aja ke Gino kalau yang menteror Gino itu adalah Hani. Kamu enggak apa-apa. Kemudian trailer pun ditutup dengan sesuatu yang manis-manis antara Dean dan juga Tias. Ya pastinya kalian pun ikut senyum-senyum ya kalau nanti kalian ngelihat Tias dan juga Dean yang lagi seperti ini. Nah kira-kira bagaimanakah nanti pedikanti antara Tias dan juga Dean? Apakah akan bikin kita semuanya deg-deg-deg der? Simak kelanjutan Naik Ranjang hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.